Adapun sembahyang pada bulan Rajab, ini ada ini ke. Maka yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Manin ahadin yasumu awala khamsin min Rajabi, summa yusalli fima bainal Isya wal Qurman." Isnata asyara rakatan fasilu baina kulli rakatain bitaslimatin yaqra'u fi kulli rakatin bi fatihatil kitab maratan wa inna anzalnahu fi lailatil qadr salasa maratin wa qul huwallahu ahad yada isnata asyara maratan fa iza faraga min salatihi shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam sab'ina maratin. Summa yaqulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa yasjudu wa yaqulu fi sujudihi sab'ina maratan. Subuhul Quddus rabbul malaikati wa ruh. Summa yarfa'u ra'sahu wa yaqulu sab'ina maratan rabbil firli rabbil fir warham. Jawab amma ta'lam innaka antal a'izul akram. Summa yasjudu sajadatan ukhra wa yaqulu fiha mislu ma qala fi sajadatil ula. Summa yas'alu hajatahu fi sujudihi fa innaha taqdi. Jadi mana amalan yang neyu kulatku bagdayo yang hendubi tinggai wa tekadru kulir rajah yang beli tinggai lagi tak nak dia tak tulis dan dia buku tak tulis yang tinggai dia buat dekatuk bila rajab tak buat tak tak buat hantar yang dekatuk tu bila rajab jadi ni berang mana berangkat kau mantan tiada daripada siapapun yang puasa pada hari Kamis yang pertama daripada bulan rajab itu contoh idamam bulan rajab bulan Senin. Maksudnya orang Indonesia yang tengguna puasa wajudin lebih-lebih boleh raja. Orang Indonesia dah puasa, rata dah puasa, rabu dah puasa. Karena ni orang berarti pulau kekut daripada boleh raja. Bila orang kami, yang orang kami yang beda dinai. Orang kami tak puasa lah. Untuk malam kan ni mana? Nah, jadi banyak terjadi dan yang tak puasa orang Kamis awai bulan Rajab juga. Nah, juga hari Rasulullah. Hari Kamis yang pertama daripada bulan Rajab. Kemudian maka ia sembahyang antara maghrib dan isya. Nya urunya mesti hamin uro bulan Rajab. Nya idanya hamin pertama ba uro awai Rajab kada puasa. Dan ini saja puasa sunat Rajab kana Allah. Pun saja lo puasa untuk Kamis karena Allah nala berangkat pagi tadi. Jadi lihat sembahyang sedikit dan buka puasa berarti sebutnya sepuluh Jumat. Lihat sembahyang maghrib malam Jumat pertama daripada bulan Rajab. Maka sembahyang dia antara maghrib dan isya. Lihat sembahyang maghrib dan sembahyang sunat yang tuyuh semayangnya tergolong tak bubuk semayang isya. Pajan tak bubuk semayangnya bak malam Jumat daripada awal bulan Rajab. Pada peragaan semayang 12 rakaat. 12 rakaat puasa wahmi pertama bila Rajab. Nanti malam Jumat dia semayang maghrib dan semayang sunat 12 rakaat. Cara semayangnya 22 rakaat. Lihat kata lihat tu luar kan kata lihat lihat tak boleh tak kena yaso. Man putra ya terbaca dia terbaca Fatihah pak tiap-tiap rakaat. Terbaca tiga truk inna antalna hufi lailatil qadr. Dia terbaca Fatihah tiga sekali lagi biasa baca Fatihah tiga pak tiap-tiap rakaat. Olehnya terbaca inna antalna hiyago. Hiyago truk ya. Dia akan baca apa dia? Baca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Habis
Alih tiga, tak ulang tiga perut. Alih dua ke, tak ulang tiga perut. Nak nalih ke. Lih tak baca, inna anggal nalih ke. Rukun langsung rukun. Geyutamah, kul huwallah wahab. Tidak ke. Jadi, rakan pertama. Lih tak baca Fatihah. Tak baca, inna anggal nalih ke. Ruk, olehnya tak baca, kul hu. Tidak ke. Tak. Kulu Allah wa tuan-tuan tiblah 12 ke. Maka apabila selesai ia daripada sembahyangnya, kalih datu mayang karena man 12 rakaat, tiap-tiap rakaat Fatihah 3 inna dalna liaga kulhu 12 ke. Maka mengucap ia selawat atas Nabi SAW. Lih tatalih rakaat ke 12 dah baca selawat. Pada muka dah baca 70 70 ke. Yang mereka tulis berarti mana? Acara sembahyang sunat malam Jumat awal Rajab. Mereka tulis. Yang pertama tanya saja langsungan sunat dua rakaat karena Allah Taala. Lih baca Fatihah, baca inna dalna lih terus puluhu 12 gerduk. Berarti man 12 rakaat lagi nyan jarak. Kalih karena kalih ngam man 12 rakaat. Kengkak tanduk, mantan tanduk, dua barat. Pilih dah benda. Baca halawud leh. Pada muka dah baca halawud. 70. Bunyi halawud ji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sal. Kemudian maka sujud dia. Dan dikatanya hanya dia dah baca halawud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Tanah 70 ke. Nyan dari taduknya langsung tersujud. Ananda, ia akan sujud semayang. Tujuh sujud. Putra tak baca pada sujudnya. Subuh kudus Rabbul Malaikat Waruh. Pada muka tak baca? Tak baca 70 ke. Jadi, nak baca pun lain. Yang saya pegang-pegang memang. Saya tadi tahu yang baru nombor. Yang apa-apa. Berarti dia akan menghalaut 70 ke. Nyan baca dua nyan tak sujud lagi sujud sembahyang. Tak baca subuhul kudus Rabbul Malaikat Waru. 70 ke. Kadu 70. Pada tu antara dua sujud. Dua sujud. Olehnya. Kata pun boleh. Maka mengangkat ia akan kepalanya. Dan mengata ia. Tak baca lah. Buat tak baca. Sebanyak 70 kali. Mandung 70. Mana yang pegang hanya hadir. Rabbi ghafir. Warham. Kuat jawab. Amma ta'lam innaka antal a'in sulfatra. Kalian tak baca. Rabbi ghafir warham. Kuat jawab. Amma ta'lam innaka antal a'in sulfatra. Kemudian maka sujud pula ia kali kedua. Yang pada tempat aduknya tak sujud tiga tuk. Dia tak baca Rabbi Firli di juga. Pembukul 70 ke. Olehnya tak sujud tiga tuk. Lagi sujud punau. Tak baca lah. Lagi yang tak baca punau. Sebab sujudnya. Yang kah yang tak baca? Subuhul Kudus Rabbul Malaikat tu waru. Kali tak baca 70 ke. Sebab sujud kedua. Olehnya mulaki ya Allah Ta'ala. Puh yang terleh. InsyaAllah ajakmu itu akan terbunai. Putra dan lelaki yang Allah. Nyo Nabi yang jemi. Mereka tak kubut tim syarat. Depan merupun. Kita nyo tak kubut dengan ke untuk ria-ria ujung takabu lain sebagainya. Tetapi mengharap ya Allah. InsyaAllah disampaikan di Allah. Cuma nyo tak nak ulang. Ini cuma akan boleh cawal. Aku tak pernah rajab lah. Ini apa yang umur yang berangkat puas je mulai kaya bahawa Allah. InsyaAllah dia beri ke Allah. Yang diantara kemuliaan bulan neraka. Dan lagi sabda Nabi SAW. La yusalli ahadun hadis salah illa ufira lahu. Jami'a sunubahu walau kanat misla. Zabidil bahri wa adadir ramli. Wawadni al-jabali wawarakil asjari wa yashfa'u yawm al-qiyamah fi sab'i miyatin min ahli baitihi mimman kal
Istaujabannar. Man di antara faedah lain leh datang mayangnya putra juga ilah Allah. Jadi ni pegah dalam. Dan pegali Nabi di antara balasan yang dijuk oleh Allah Ta'ala ke orang yang semayang malam Jumaat awal bulan Rajab jarak lagi ke pegah hudau. Tiada bagi orang yang melakukan sembahyang ini siapapun dia. Yang tim pemua semayang lagi ke pegah tanya. Cara lagi cara tanya rakaat 12 rakaat bakti rakaat baca Fatihah baca inna antalna liaga baca kulhu 12 ke tiap rakaat olehnya dia dah temayang man 12 rakaat dah baca lagi ke yu dah mutalawud 70 ke olehnya dah 7 dah baca Rabbi ufir warham wata jawat tapi ngabih 70 ke olehnya dah 2 dah 7 dah baca lo matanya dah 7 dah baca lo subuhul kudus. Tapi dengan abis, mulia tak baca doa. Putra yang tahajjud dia katanya. Di antara fadilah yang lain yang keruk hajat, Allah Ta'ala akan gempampun segala dosa ulil yang sembah. Dan jikalau pun ada dosanya itu seumpama bumi di lautan. Ya dosa ubi-ubi, anak dosa mumpat hati. Nah, tahu pan urang leng dayo di uro di malam sama juro. Ya, tertolong dengan 12 rakaatnya. Kecuali dengan taubat nasuh. Taubat nasuhah. Ada pi dosa ditanyo le memang le dosa setiap detik setiap saat mandu tanyo na dau. Dan walaupun kedih le dosa ditanyo dup le ano yang na di pasir, sebilang-bilang pasir yang na di padang. Artinya yang padang luah, balapangan luah, dukna leano hae kabila. Dan seraya bukit yang raya dalam dunianya. Dan walaupun kene dausa ketanyo yang kabila, le dausa ketanyo ngon pun kaya yang na dalam dunianya. Dan diberi syafaat pada hari kiamat di dalam 700 daripada ahli bait tanyo yakni daripada atau rumah tanyo daripada seseorang yang diwajibkan akan masuk neraka Allah kita yang karame keturunan teh hanam keturi-turi bidu ada ini ne berji nah ni hati rumah lebihnya pun imam ke oh nah ne pujot jadi sabah sembahyangnya yang jumlah di 12 rakaat guna tak bubur bagi kayu. InsyaAllah dengan berkat rahmat dan karunia Allah, dengan berkat luah maghfirah dari Allah, dengan berkat mukjizat yang nabi Nabi Muhammad, gepampun dosa urang kiamat dengan 7 retuh dawa atau rumuhnya. Pura-pura. Berarti tanya yang semahyang tidak, hingga urang kiamat mertapun pura daripada amal kita nyawa, terbantu ulil 7 rutuh hingga mau kiamat walaupun kedih keluarga kita nyonya ka pasti ka mamra menyana syara keluarga yang kubur mayang yo nyat ulilnya insyaallah mantap merempok syafaat terbantu nyat dengan rahmat Allah melalui mukjizat Nabi Muhammad iban mukjizat Nabi tanya hai Nabi yang berah. Di antara mukjizat yang nabah Nabi Muhammad, tu Nabi bang tanya yang pernah kepegah jenun. Yang tanya perlu dia buat. Ada kata yang buat dia jenun dengan merempok ilmu itu dia. Merempok cara tak pegah rawat daripada siksaan Allah. Maya tertib insya Allah. Maya terkendi tertib. Yang karuh tak dengar nyok ke kanan rencana adilah. Mereka menang buka ke ya Allah rupanya memulung betul memulung buat kulit raja buka lalu pembuat ya Allah lagi yang kalau kumpulnya berakan kan lalu pembuat hana lalu doang ya Allah cuma mereka terkadikan yang pembuat dan kulitnya je tapi ni lagi beda maksud terkadinya kita teh juga ke ngabek tua tak amalkan ilmu yang kau dapat untuk malam lihat semayang maghrib kacau batik antara maghrib mesyah kata semayang maghrib ini. Di malam juga sama yang betul teman kan han hanahe tar buat lagi dan dengar dapat berdecah
Tidengam diam kali ada maya. Yang kali ada baca ada puluh buat. Tidengam diam lagi yang kata buat selesai. Kali ada lagu ada juga. Kali ada baca subuh berkudus. Rabbul malaikat wa ruh. Rabbil fir. Warham. Watajawat. Sampai di nabi. Kali ada baca yang 77 juga. Kali ada baca doa. InsyaAllah. Tidengam diam kadang mencuk tak. Mia god dia tempat baca. Bagah lebih. Menyeru kata baca. Kaya dah lincah. Tak benar kata maya lincah. Lihat kata maya lincah. Kata maya witir mulher kan. Tak berhati biu. Tak berhalaun baju. Tak benar dia. Yang terjadi maya mati. InsyaAllah mati dalam salah keadaan telah mati. Sebab doa yang paling penting dan doa Allah. Ya Allah, aku telah mati maklum. Mokwati mati. Anak selamat mulai terbentar. Ya anak selamatnya, anak selamatnya, anak bubur yang penting itu selamat itu yang iman. Sebab ni anak selamat iman, orang dia meninggal, sia-sialah perjalanan katanya dalam dunia. Berarti, leh katanya, leher kumdip dalam dunia, sakit, makin, susah, aluh, walah, uluh, walah. Orang dia meninggal iman dan selamat, hidupnya sentara, uluh kiamat, na'udzubillah, dia kakor, roh, bet, bet yang menjahat. Maka kailah daya ubi mampu katanya pelaku ubi mampu katanya tak usaha yang beta berbek mata yang diberi kesempatan katanya ya Allah yang kak kak Negeri ada yang lagi ada yang belum saya antar ke makhluk saya antar ke yahluk. Ibadjara lupulah makhluk yahluk daripada neraka. Ya kan ajara? Pun ajara? Karena punan. Karena kalau itu bukan hilik. Kalau kamu ingin berbakti kepada orang tuamu sedangkan orang tuamu telah tiada, kagua ba Allah bandua. Maka cara berbakti tanyo yang mereka mungkin binulang dunia adalah kuatnya daripada mangan ya. Maka kerjakan amal kebaikan termasuk amanya tahadiah pahala yang tanya pembunyok kepada unsyik dan unsyik tanya insyaAllah berkat berlidah Allah rahmat Allah Ta'ala hana getun menyeandai kata tanya bid-bid dan mohon kebaikan dari Allah dari Allah telah berkatalah Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala jadi tentang pundu atau sembahyangnya termasuk yang membicarakan panjang lebar dengan perkara sembahyang awai sembahyang malam Jumat awai Rajab termasuk nak bicarakan khusus li Imam Al-Ghazali pun pegali Al-Ghazali hadihi salat mustajabah wa innama auradnaha fi hadihi ismi li annaha tatakarraru takrir sunani wa in kana ratibatah la tablighu ratabat tarawih wa salatul aidi li anna hadhihi salah nakalaha ahad uhad walakin raaitu ahlal kadasi bi ajma'ihi yuwadibuna alaiha wala yasmahuna fitarkiha fa'ahibtu irada jadi bahkan dia pertama sembahyangnya dengan dalam kumpulan sembahyang terawih adapun bahkan dia pertama sembahyangnya masalah sembahyangnya nah, padahal ini sembahyang terawih yang berubah masalah terawih dengan benda pegah bangjung yaitu sembahyang sunat ulora nyo kagu puluh sembahyang malam Jumat awal bulir daripada bulira raja pekel limu gadali ke puluh masalah sembahyang nyo intangnya dekel limu gadali karena naurut sembahyang wahai imam padahal ini bab ini pasal kan tidak menyangkut dengan terawih nyeron karena pertama sembahyang bah sembahyang lain nak kau benar yang mengikut-ikut dengan terawih adalah sembahyang ulora
nyo tembayang rolayang pikun putra yang kabratat perlehatikan ya patawa tembayang nyo adalah pembahasannya. Dia jawab lain mengadali. Oh nyan mana? Jadi sembahyang yang kami bicarakannya adalah sunat untuk tak kerjakan dan hanya saja sesungguhnya aku datangkan akan ianya sembahyang di dalam pembahagian ini. Long yang pertama masalah sembahyangnya dalam bab-bab traweh karena bahwasanya alasan lun pertama masalah sembahyangnya bab masalah kelebihan traweh adalah ia berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun. Berarti dia pun nak boleh rah. Raja traweh nak dia pun ti. Nah nyo alasan pertama. Nah karena nyo sembahyang yang sebab ji mengulang-ulang. Selama dalam kiamat na rajab tiap-tiap rajab awal rajab tapi na aknat malam jumat ini alasan pertama karenanya terkidamam dalam sebab perbayang sunat yang sebab mengulang-ulang sebab sehingga mengulang-ulang sunat kubur karena mengulang-ulang pun tapi na dan jikalau ada ia tiada sampai martabat akan martabat teman traweh. Ada pihanat hantun nilai sembahyangnya lagi sembahyang traweh. Hanat hantun nilai sembahyangnya lagi sembahyang urora. Uroraya. Karena ada hanat hantun ilum lu pegah karena sembahyang daripada bulan Rajab ini yang aku bicarakan yang telah dinakal akan dia oleh seseorang. Kemudian daripada seorang yang sedikit meriwayatkannya. Memang nyok kan hadisahe sembahyang nyok memang kan lutak rawi tetapi nyok tergolong dalam hadis muhar artinya ana rame tak kurang yang membicarakan sembahyang sunat awal malam sunat malam Jumat awal bulan Rajab ada pihanale urang pegah tetapi wate takalan faedah ba urang yang pegah ada di hebatat man puasalah teman lung pegah adanya untuk fadailul amal. Apa makna fadailul amal? Ngat mertamah nilai kebajikan bagi kita. Ngat mertamah nilai kebajikan bagi kita. Maka lun cok untuk lun pilih sembahyangnya lun puruh. No? Tetapi bahwasanya aku lihat akan ahli bid mukaddas dengan sekalian mereka itu mengekali mereka itu akan berbuat sembahyang ini dan tiada memudahkan mereka itu dengan meninggalkan akan dia. Kepegah lima batali kan? Ubena ureng yang lon turi lon kena. Yang tidak pegah semayang yo, kini muka tali. Ubena ureng yang soleh soleh, ahli daripada ahli ibadat, yang gaknya para aulia aulia Allah dan gaknya ahli uro malam kan urang yang kebah amanah Allah siang dan malam tugas urangnya cuma kertas be debu suci zakat ubena urang yang lumturi selama udip lum daripada ahli ahli ibadah yang lum tepe muti dropi daripada urangnya hana ditubah semayang dia geilah daya bersakit geduk menyertai di hae geduk ge yang sembahyang awal malam Jumat daripada bulan Rajab yaitu sembahyang yang barusan dipegah uriengnya uriang sufi-sufinya hana pernah gekubah punan hana gekubah han gepelikut kesempatan melakukan sunat 12 rakaat di saat awal malam Jumat daripada bulan Rajab yang kenyang ini memang hadisnya ngarame perawi tetapi waktu gengnya lima kembali urang-urang yang ahli ibadat gemekarak-karak segolong maghrib katro gus maji lih maghrib hana gepegah rapu langsung ke tempayang sunatnya maka tertarik ibu kembali untuk keberite amalannya bagdah bagdah yang edatung hangatung selamat roti yang jelas kayaknya kali sudah. Cuman kadang hantro kita nyoba beli rah, hantro kita nyoba beli raja. Hai umum enam dendai. Tak hubung je lagi ada pegang menonton malam. Ada pun tak hubung malam-malam tinggal.
ekaruk danyoile dalam kawan urang yang mengamalkan ilmu yang kata terbuat dengan teamika ilmu adalah beda jam dari bumeci jadi tetapi nilai ini beda karena betul beda mah beda masa yang ditanya buat maka kasih akan aku mendatangkan akan salat ini di sini. Adapun sembahyang pada bulan Syaban, maka yaitu sembahyang pada malam yang ke-15 daripada bulan Syaban, yaitu bahwasanya disembahyangkan pada malam itu dengan 100 rakaat. Kayak biasa bulan Syaban berapa rakaat teman-teman? 20. Menaga. Gaduh, kan? Tertuh rakaat. Tiap-tiap dua rakaat satu salam, padahal membaca pada tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah Qul huwallahu ahad 10 kali dan engkau berkehendak menyembahyangkan di dalam malam itu 10 rakaat kemudian maka Fatihah kita Qul huwallahu ahad kemudian daripada Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad 100 kali maka adalah sembahyang ini sebut riwayatnya daripada Hasan Basri bahwa ia berkata hadasani salasuna min ashabin nabi anna man salla hadhi salat hadhi lailatin nadar Allah ilaihi sabina nadratan wa qadalahu bi kulli nadratin sabina hajar adnaha maghfirah jadi terbayar sunat malam nisfu Syaban anak angin nisfu Syaban dan sunat ini dalam pengantunan dua rakaat karena Allah utah ada rakaat tentu ingat ya ya jadi itu yakin dan juga cara sembahyang ini kita baca Fatihah baca kulhu padungga baca kulhu baktip-tip rakaat baca kulhu yaitu tipluh ke ya mereka semayang tertuh rakaat mereka semayang tertuh rakaat lihat baca apa dia semayang dua-dua rakaat mereka semayang tiga ni yang tertuh rakaat dua kali ke mah mawar tu roh dah tali yang terbalik dua-dua je ke anak ke depan patiu jadi pak dua-dua rakaat lihat dah baca Fatihah tiga truk only yang dah baca kulubu di blok ke yang ni dah baca ni dah temayang tertuk lah tapi dia yang main tak temayang tertuk lah kan main tertuk lah kan yang itu buka ke pulak yang maaf ilham ilham bahasa murah ataupun ikik darah oh no mampu dulu rakan yang temayang hari jana temayang tertuk lah kan kan berarti bak malamnya tak semayang di luh raka ejit je tapi kalau buka sama semuanya tak baca main tak semayang di luh raka lih baca Fatihah di gedruk bak kip-kip raka habis Fatihah baca ulhu tertuk je tiduka semuanya tertuk raka tiga Fatihah di luh ke ulhu menyadabat semayang 10 rakaat 3 Fatihah tertutup kuluhu tiap-tiap rakaat kau dah pilih mata bohan apa ya mata bohan apa ya menyadabat semayang 10 rakaat berarti lih Fatihah baca kuluhu tertutup ke langkah bohan rakaat berarti menyadabat 10 rakaat benar kuluhu dia yang tiribik tiribik ke maya tak semayang tertuh rakaat tabuh rakaat kuluhu tipluh ke tipluh kali tertuh sama dengan itu dia juga diri diri baik ataupun tak semayang dua rakaat jeci tabuh rakaat di bertuh ke ya yang mengkara yang kena pegah malamnya yang kena pegah bak malamnya berbanyaklah membaca surat Al-Ikhlas karena malamnya dia yang membutuhkan pertolongan Allah
Bak malamnya dan malam lain hanya berleh. Tapi bak malamnya malam musajabah doa kejuh oleh Allah. Bak malamnya duduk buku. Semoga dengan kita baca kulhu dengan kita sama dia. Kita mohon bahwa Allah Ta'ala berpemudah urusan kita yang buku dan berpemaaf kesalahan kita yang kau ikutnya. Maksud daripada di antara nilai-nilai yang nampak sembahyang bak malam ibadat bak malam misbu syafat mantan niat pergi niat sama yang punah dia tak terjalan punah-punah keluarkan karena Allah tak niat pergi dan niat terjalan sama yang punah misbu syafat yang na dawa-dawa na sebahagian ulama kepegang mana niat punah yang sebahagian pegangnya. Tapi mengenai kitab-kitab yang mendapat, dipegah pendapat yang kuat. Nah, sembahyang sunat pak malam di sepuluh syabat. Nah, ibadat pak malam di sepuluh syabat. Tapi tiada niat khususan malam di sepuluh syabat. Nah, yang itu. Oh, berduka. Yang kadang mati dia jadi kah dan yang pegah tentang masalah sembahyangnya termasuk yang membicarakan masalah sembahyang ataupun ibadat yang nampak malam nisbu syaban adalah daripada Hasan Basri yaitu wali Allah. Tiganya yang didengar daripada para tabi'i tabi'in bakure-bure dan betul para tahabat. Dan kata Saidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya yang bernama Baniyah. Wa yusamma hadhihi shalah shalatul khairi wa ta'rifu barakataha wa kana salafu salih yusallunaha jama'atan yajtami'una laha wa fiha fadlun kabirun wa thawabun katirun rawa an Hasan al-Basri ila akhirihi misluma. Artinya dinamakan akan sembahyang ini yaitu sembahyang khair yang sembahyang yang dipegah yang tertutup rakaat ataupun tertutup rakaat baca cara sembahyang yang tertutup rakaat tertutup gelap ulang tabor rakaat sembahyang pun yang nak menyebutkan leche Abdul Qadir Jalani nan sembahyangnya menurut dengar ayatnya bahasa Al-Basri nan sembahyangnya adalah sembahyang khair sembahyang khair sembahyang ahli-ahli orang yang berbuat kebajikan ini salat namanya salat khairi yakni sembahyang yang penuh dengan kebajikan dan yang sangat maklum berkatnya dan adalah orang yang dahulu-dahulu urang awal-awal lagi urang yang soleh-soleh urang yang jarang tepeh dengan buat dosa menyembahyangkan akan dianya sembahyang padahal cara sembahyang di urang soleh-soleh nyemun geuy urang untuk sembahyang jamaah nya pernah berjamaah nya urang jamaah nya buka jamaah ketemayang secara tertib dengan jamaah yang banyak. Pada belakangan ketemayang hanya tertib. Mana orang ketemayang tertib belakangan? Korotha lungkalen di rumah lewahnya di Yaman. Daerah dari Hadramaut, Bakdayah, Habib Umar, ketemayang berawih tertib. Di malam. Habib Umar ketemayang berawih yang tertib kan? Man ijit yatih 20 nan mandang tarawih yang be urang 20 yo be iyo mana ulun pegah 8 beki hai ke temayang 20 sebab yang ijma pun daripada ijma sahabat
yaitu ijma yang kedua li Sayyidina Umar, Sayyidina Umar nejo keputusan watenya temayang bawe paling kurir 20 rakaat. Ya. Cuman maya tekeli tanya kena temayang lebih bagi je. Nyole kurir yang saleh-saleh tanya ke bubu ni apa nak pegah lah tanya wala tanji. Ana urang pegah kainya hana dali ba nabi bu sumahyang ibnu jih dali. Yang hai gebe semayang, semayang makruh. Yang nan semayang sunat, yang baik lewat dia makruh nan ditam, yang terpo lagi tak. Ana ati be yuwa. Berbanyak olehmu akan semayang sunat. Karena nilai semayang sunat lebih jai pahala dibandingkan dengan puasa tu. Puasa sunat. Maya puasa tun dia tau, ngantun gerah. Sedangkan semayang, hana makan, hana minum selama sembahyang dan dalam keadaan tanya sembahyang berzikir membaca tahlil dan lain sebagai sebagainya lebih lebih nilai sembahyang punah dibandingkan dengan puasa tu. Puasa tu nak dia yang dapat gak kita kemangat puasa tu nak dan sembahyang tu nak ni yang nama dengan itu yo golem nikmat bakal rasa yang benar. Urim yang kan diberi kenikmatan pergerakan badan untuk beribadat yang melempah mangat pada kata teman sunat. Kitanya tidak pula teman sunat kubur tu. Le urang yang ka ahli-ahli yang ka pemberi ibadat di Allah, ati hana de mayang. Dai de dua. Selain daripada wadi dan yang bermunajat dengan Allah, wadi de pegah-pegah tentang hukum dan agama Allah. Lebih daripada wadi yang menyahana urang ikut hana urang ya bulat, hana de bulat, hana bini bulat. Maka menyetekadi gantian hana temun datang gepabih masa dengan cara beribadat melakukan salat subuh. Jadi tak malah yang pergerakan katanya yang sehat. Ini katanya katuha, katuha tuha katanya. Umum kaya tiap berpuluh puluh le, kaya tiap berpuluh le. Hana tetap katanya yang pujeratnya yang ditabuk. Ini katanya udah merasa belak. Kali kebudak ni lingkuimu, kopos ikut orang bengong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau di sampai rumah kau, yang lima orang itu dah kui-kui lagi rumahnya. Dor lihat kai di rumah, orang yang berdor lihat, yang baik apa tahu? Paksakan diri benar dalam ibadah. Pegang bangunnya. Atau betul dia awak kui kaya orang urut dengan demi daya. Tangnya kalau habis puasa nak, puasa dia flu tak. Oh ya banyak juga. Oh ya betul. Ngetah tu buat ibu. Kesan kaya otak yang ibu di malaikat yang ada jamu di bagian tu yang mungkin. Pegang baunya. Lo makan na wate tak ibu tak ibu. Kali yang kamu dua kata beliau tu baik. Awal kui kaya na tak ibu dah. Lambu le ramadhan. Yang kata wate tak ibu na ibu. Nampakah Allah ulangnya kadang begitu pun, boleh beli awannya udah ya. Oh, dia udah ya, kau nak ulang tu. Depan itu, biar depan dia yang ni. Kau nak ulang apa kau pun, mesti aku dah beli ter, mesti kalau tak pinjam beli. Kau dah nak ni, kalau tak pinjam, kau dah nak bawa. Nampakah ulangnya, hai, kau dah lihat dia, buat kan, tahu lagi. Ikut pak balik tahun. Nah, nunggah. Anak kepina belum balik. Tapi orangnya nak nunggah. Nak nunggah, nunggah. Balik tahun, nunggah. Baliknya dan nak pina ke dia ulikut. Tolong nak pina. Nunggah. Nak mantan buat pina jelas. Mantan buat tahun. Saya pun tak pegang abang. Orang lain-lain payang-payang kan. Nyo tengah na wate. Tengah na mandum tu. Dengan kamu pengah-pengah tengah tika gadah dengan di rodoh oh dililah nah karhur kemangan kali tengah mangan dah ibu kali gadah dengan di rodoh jadi Jumaat ke buka normal roh selata tanya buat buat rumah nejak anak sama dia dia buat anak sama dia ya yang tonton lah saya kau tanya. Uro minggu ni ya ibu bumbu salah. Nah ya
iya ya bantahonya saja nya ulah minggu gara itu nak bet pribut masyarakat tayang di turun kampung tayang ke cara mendengun kita lah mentau kadang mendengun karena kangiang mirah mata-mata kata kita mentau waktu betul dengun hana kita mang ide lakama hana dia play dia betul lah mentau sering tanya langsung mentau terlah nyam nyam hana ni daya artinya yang ban mekarat bagi kutai bergerempak rumput dengan nabur kutai olehnya nabur di pulau rabu yang jauh-jauh mengenai ya udang yang tahu patah goji pulau rabu nabur di rumah yang nak tembut di api olehnya nabur di dia bak gulai kutai oleh bukhari nabur baju-baju tepat putar mata karat lho nyuduk nama kadunya putar ada betul lho. Nya orang nyaw dengan jauh dia bopo hilang malam. Nah corona apa di pampu? Ya, kalau roda kena hilang mati pamnya, nya kami nak liur ya. Nah, belum nak ulung pemegang-pegang, kita main rendang. Corona kaya rendang. Yang nyaw nak. Artinya apa nyaw orang nyaw tanya kamu tu lengkap. Kopra kamu terlengkah. Tetapi alhamdulillah tanya dia. Jeh tanya di Indonesia. Mereka nak kubut-kubut kebaikan dan je. Mak gom itu kaitu penunjit lah. Di Malaya, semayang perawai perasa. Aku tak tahu dulu. Aku tak menjit. Ibi dan mengura. Yang tak menjit rara ya. Dan mengura. Aku perlu perut. Yang dia semayang. Yang kamu kenal dan menjit. Yang ke pengurus masjid. Dan timetir-timetir. Aku. Bunga Moraya, menyana orang langsung menjadi 200 orang yang lain di semayang irmo. Kita yang mendang juga terahmat Allah Ta'ala mendang diberi kemudahan kepada kita yang. Artinya sebahagian daripada masyarakat kita yang, daripada umat Nabi Muhammad yang lainnya di Indonesia, termasuk kita yang di Aceh, lebih lebih oleh Allah Ta'ala dengan mudah untuk beribah. Karena mudah, sehingga anak tahu saja. Sehingga awak dia kaitkan kalau itu Allah, kan itu boleh urangku. Sebab manusianya hanya mampu mengubah keputusan Allah. Dia bayang nak garam pada leh kegap. Pada leh ponyo, pada leh ponyi, ikut turunnya, ikut turunnya. Amai ke dalam hidup, kasih agam nama. Pakan hantar tu bro. Pakan Allah Ta'ala lagi nyo lebalah kita yang. Karena bro akai tu. Tak pelikut hukum Allah raka tegok. Tak tuku oleh kita yang yang tak usah ada, tak usah habis membuat. Tepah hai mu bener-bener lang bro tu. Tepah hai ketun. Karuh tak pepe, karuh tak pegah ni, tak pegah ni, yang salah katanya dengan Allah. Nya kali boleh ramadhan, akai di kamu ikut, kali tak bupat pro kalau kamu boleh ramadhan, bujur dah mesti boleh. Tapi kalau abis boleh orang raya mahaji kalau bruk kabruk lagi atau lo, kabur lagi atau lo, yang bertina yang salah katanya ibadah. Nya orangnya diulah, tanya nya kor lo, pergi kan tanya. Itu muli dan dia sabuat dan dia alhamdulillah lang-lang dayah mandang na ulung merti lang kampung kita yang mereka sama yang jamaah mandang dia tak dia biasa tak syukuri ni aman Allah temannya malam kau pegah kau pegah kau pegah li ulung yang umpung sang ulung umpung roh yang ulung umpung roh mati-mati umpung apa utik lah kanyanya mati-mati. Yang dia kita yang hadir orang lain, yang dia orang lain hadir kita, hadir kita yang nak kekurangan, nak kelebihan. Dia poh hidup malam di tengah-tengah hadir muih-muih di sini. Hadir ni bakar ramayat. Dan bila ni yang pandik-pandik, pakal ni kita jini hadir, pakal palain dia, pakal main dekat di tempat ibadat hadir, dia berbalung kita yang, kalung juga keputusan bawa pegah hanjak. Yang dia yang balung, hitam sih, anak jawabat. Artinya nyo uronyo oleh kita nyo harus bisa membedakan mana nyaman, mana coba. Nyo dengan cukup bala tanya oleh Allah. Bala perasaan. Bala kehidupan. Artinya hanali kebebas. Kebebasannya kalian dalam Quran. Hatta takat alaihim bimar. Di saat Allah Ta'ala akan butui-butui bungih kepada hamba karena letak dosa maitim tobat, maka Allah akan mempersempit langkah pergerakan hambanya sehingga seolah-olah ka'ai yaskunta ila sama perataan ditanya hanya belajar tamta'i ulang yang menang ditulis dalam Quran. Kamu itu, anak kita hoja,
Karena di depan lu pegah pi tupuk dia dunianya. Tak pegah bau dunia, hana jawaban. Tak pegah bau dunia, hana jawaban. Lagu udah meninggai kan gara-gara corona, gara-gara anu. Utang melempah jahit sakit, melempah beraju nanti anak kedua hodan jutun lagu pun terdrop. Sakit kedua hodan dia. Karena yang dikatanya hana kapas serah bau, hana kapas serah bau Allah. Ba Allah Ta'ala dah pasrah setiap cara. Kita nyok ahli sunnah wal jamaah na lebo ilmu yang wajib purna. Ilmu tauhid, boleh tak percaya mandum pulang ba Allah. Olehnya na ilmu tak tahu, be tak puruh pro dalam buat yang hana gegala li Allah baik lahir dan ada berdiri. Olehnya na syariat, tak jaga kebersihan, tak jaga kehidupan, tak jaga makanan. Iji untuk dapat selamat kalau dengan keadaannya bugot iman, bugot kesehatan. Gimana cara bugot kesehatan? Tak jagalah kesehatan kita. Dapat juga makanan yang normal-normal. Dapat juga punya roh. Yang minta dia rumah sakit kalau dia terima. Minta dia rumah sakit kalau dia terima rumah sakit. Uparna, kamata, melepas saja masalah. Nyo gekut adalah bala. Sehingga part yang tadi kita nyo karena bahagia. Karena bahagia. Tengah tadi kayu minang kena, yu minang kedek. Pakai ni yuk, lagi piu ika belak. Nyok uronyo nama salah, maka menyeperle bagah belak kau baca. Baca istighfar dulu. La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni atubtu ilaika ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi 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 subhanallah. Tak nak bilang padung ke leku ni ju sampai dengan dengar tu. Puja Allah. Tasbih ke Allah, puja ke Allah, laki yang pun bau. Yang mandu utama kun-kun yang kamu higanya ulang taubat. Pendek karatan bakbun usah. Yang kalau babi nak puasa, nam nak puasa. Yang nak tinggai semayang, tinggai puasa, nak puasa. Olehnya, dia ditanya, bekna zalim antar sesama. Antar sesama. Tak terbayang tenang taubat semata malam. Nak bagah becok pulang balanya oleh Allah. Menyertakan tipi dan nonton, yang pertama berapa juju. Diberi reju-reju oleh Allah Ta'ala, antara dia kerja sahole pergi. Saya kerja, saya punya nangkara wajib, infram tu pergi. Atau bila rumah cedok dalam penjara, tau kena pulang tu. Tau cedok, awak nak penjara. Ay, drop tu. Tak kena berdaya, ha? Ika menang pung roi, dia menang pung roi tu. Maka uranya bertanya, tak musyawarah dengan Allah. Tak berdoa apa Allah Ta'ala, tanya berselamat, nak gerau berselamat, urut pertimbang nak gerau, bergebi akal yang sehat. Akal yang sehat. Tapi urut mematikan, tak mau salah ke roi, baik bubur. Menonton, menikah, tanya hana ketemu. Mun tanya beda, mun kau beda, karena beda kehidupan, beda kesehatan, beda daerah yang di tempat kita tinggalkan, maka beda adat dan istiadat kehidupan. Hei, tanya mantan hati tak buat pekan hantar jahat, yang tak kubawa mengadron pekan. Oh, wate lagi tanya, kah, eh, lagi kerja, baru tak pegang, eh, ku ambil li, eh, pulang, eh, boleh. Nah, tak teh, malah, kubi, Allah, nalala, lalam, boleh, orang raya, dah. Alam ji kalau jauh kumpah, dia menggerib lencah ke kumpah. Wah, alam kemudian kalau jauh dah kerana dia Allah. Cepat. Nak kerja nak kerana itu pun pernah duduk ke duduk. Tak nak mati orang, tapi hukum juga. Awak dia kerana itu pun nak kerana bala di jauh di Allah. Karena hal yang bermasalah. Kan masalahnya masalah ji memang takdir Allah, keputusan Allah. Yang kena pegang oleh Allah Ta'ala dunianya akan salah. Kek kami tiba tu, ikan pun kan aku pegang dunia ni, aku pegang dalam salah, aku pegang oleh Allah. Kata ubah lah yang bawang tua. Anu kanya guna dalam negara. Anak pun ya aku biar, anu kena patah. Lu dan mereka ni mana bormo. Anak cocok ke syaram tua. Oh, anak li anak rod yang dalam daya. Nah, anak kau bapak daya, anak yutim tu. Kan tak bantu pun yang nak muda. Nah, berat apa rekam, Pak. Nah, peng dua ribet, ni. Nejo nanti aju inan lagi leng ada pun nejo bawa ada pungu marah merah merah dayo kan tak hati long tu hati urau. Maya mandung nepun jo ada uli lo, ni mohon tu kan hai tu bantu uli Allah. Tapi kan yo mana sih? Nanti ya letak masalah. Nyo engkau berat masalah, kalau nyo diklek kadang muka ni pai.
nyo terdekah terdekah yang nan mo terdekah terdekah lebih nyo nak ubah aju le. Ben aju kulo minta aju langsung balum minta aju kawannya orang kata bagi di play. Yang kape kartu salah. Yang salah awaknya berarti nyo mulai andre malam nyo awaknya kajamah tadi awak ingat mentu dan berarti kajamah lalu mengi. Yang berkuat awaknya ini kajamah. Manyo bekas hana bilai. Kata YouTube nyo terbalik nyo puno. Alhamdulillah, kekiri udun lah bakalah. Mertama haramai udun yang berbagdanya, berarti mertama haram. Horor mertama rahman dan mertama haramai udun. Karena mertama udun telah buat. Mertama udun buat kurun. Yang tak mertolong-tolong, tak berkala-kala, yang mandu mertolong, yang hati ilum. Apakah hati? Hai karena ilum pi. Kemampuan ilum terbatas. Nyo kata soi udung soi yang mungkin dahui panjangna hamba Allah Taala yang nam kardiki be dia tu bagdaya berbagi kejang di drog guna daya dunia drog nyo kaya-kaya tuha apa yang nak kaya tuha kata petapan lo kata pindah balik di pa kata nak buka bilik di udus walaupun bilik-bilik di plek yang penting umat Nabi Muhammad yang kat drog guna beraman ni ka ana bilik betul be lah tenang angin mengan kira-kira. Karena tempat ini kasih dia mana pet terdik. Jadi kalau pun tempat terpatah lah. Berarti kurangnya kayaknya mudah tempat. Udah dalam dunia ini, kita butuh sempit untuk tabita keluar. Keluar kan? Bagus. Karena kamu sempit, draw bakal ibadah. Tak perlu waktu draw untuk kamu buat maksiat. Akhirnya getuk. Wadah gebi bala alih Allah Ta'ala gebi jawaban kebahabaran lumu. Nya atau nak gerawa juga pula ali Allah. Sebab tu pula ali Allah. Atau nak gerawa ti, maya atau nak gerawa itim tangan itim ibadat maka akan gebut berdah. Rahmat. Maya ulang yang na dalam nak gerawa di bubut masih dilawan Allah dengan na itim bubut tangan maka gebut berdah. Nya ti gebut berdah lah. Sabar. Jadi nyo ilum buka ilum buka. Oh maya tiga di ulang gerawa nyo nyo ke ilum bila dah buat lo. Lu tak hai. Nyo yang mangat di bena di nyo yang kabuka buka lu kubit lu yak lung yak buka lu yak merupa dengan ulang berat tahu. Lu kena yak pega hai mi na pe nomor tu di bena lu di play lu bau. Mi na pe mi mong lu di bena lu tu met yang tabok hak. Awak nyo hanam pai ni. Ka payah ke kubit yak pega bau lu. Kadang-kadang hanam di tapi kadang-kadang mudi. Man ikhli abis pe tu bilinya. Yang ubi bilik tak buka nya orang yang nabi pem tertutup lihat lu dia di play tak buka tak pem mana yang tak buka ubi nanti lah nggak ada di le ni alhamdulillah dalam dua euro ni ada di balik euro raya yang puno na nemit ka yang hanya baru yang ban daftar lebih daripada 50 euro 57 le ni kalau mampir tu naik tim naik kan itu mana tukah dengannya orangnya tak paman. Sama yang tak paman, yang tak paman, orang yang beda ilmu agak. UBB dia tak paman, paling kurang tak mendoa. Jadi dia sebab dengan mendoa lewatnya. Mak tanya orang kamu kena mesti. Sebab ibu Quran daerahnya, teruk falah kepada orang cik kita yang. Yang menang cara mensyukuri ni. Nikmat Allah Ta'ala. Betul dia berdaftar cara mendoa. Adi bet mendalih kuno, bet mendalih mendi, bet mendalih kurunya, bet mendalih kurunji, bet mendalih papa nyu, bet mendalih papa ni. Terawat ditanya juga tak salah. Mantu tanya nak dah usah. Tertinggal lagi tanya yang boleh tak perlu apa apa. Le pemerintah kita tanya ada jut begebi seruan untuk gajah masyarakat jak lapangan yang terbahayang punan taubat olehnya mudunga tunga tulaba tulaba. Jadi nyok kata pegah-pegah, kata masa-masa. Han nak ada bala nak kerja orang yang sakit. Kan sering kita yang sakit, kerja orang sakit. Awak tentu orang sakit nak pulih. Lah dong pulih, lah dong mana. Sebab yang pulihkan ubat, yang pulih Allah. Tapi dah nyok payah kami jauh. Karena nyainan sebab tu pegah di Allah. Nak pergi oleh pemerintah, kita nyok pemerintah Aceh oleh kutu. Dan nyok nak pukul kutu dengan syariat Islam. Kaki bayak kaki tu mikir. Hai tak berdoa. Nak kejok ke timpulan. Berserentak oleh kita nyok tak berdoa pula bala Allah. Nanggara dunia nyok lah bala. Udah Palestina, nana korona, tak berang lulu darah. Melepah jaya si meninggai udah. Kita nyok mono bala ke beli Allah. Liur lahir lah ilah bala ke jubli Allah.
Yang jelas Sayyidina Ali ni pegah buat dia dunia ni kala dengan salah bala Allah Taala ke betul rada tak goh madu moden nah. Mangi manjara ngak kada balanya wala rufil bala illa bi tobati. Kan kada balanya kecuali dengan tau taubat. Guna arahat kapuata tunan olehnya bulu bertanya dah bulu dari sifar keluarlah daripada kedali kedaliman beli dan petalah-petalah kamu dam-dam kamu pungut-pungut dan idanya tak mau bunge-bunge antar sesama insan debe-debe dengan saudara roh dengan puntung rahmat Allah han debi rahmat di Allah keputeran bala pertama-tama kamu yang kecil-kecil ketimpulan idanya ini ajinya pertama yang ini bala pangannya hai kau ikuti kibar yang aturan oh hangir dan kerap kerap ya kadang kerap hanya memang ngetagang kerapnya dia kebiake tetapi buna arahan bumudik budu gudanya kada taubat bau yang tiap pegang menang ada pegang nanti malingnya kalau tak enggak lihat di pangkin hanali korona hei pangkin kina korona abis dia nah jadi ubat kanan pangkin vaksinnya ubat tetapi yang hakikat roi itanya betapulah roi dengan bantuan Allah obat tadi kesehatan tak jaga aturan kesehatan tak ikut betalawan urung yang mumpum itanya hana mumpum betapulah dan ilang lo pegahnya kalau ya pegah takut ilang lo pegah hantar jatah atau lo berjatah lo yang hantar jatah lo pegah maya matalah mudubat berita jantung berita darahnya hana tugah dengan lo tetapi yang nanya empat kita dikeluh yang garah kan kita nyanyi oleh Rasulullah garah oleh Allah yang diyu oleh Allah Ta'ala tubu ilallah kabla antamun wastaghfirullah innallaha laghafurur rahim inna surullah yang sungguh yang uranya urang mandum lang lale ramai urang dan dalam ibadah bak ide kupi urang kedua maghrib maghrib tinggal kepada maghrib kan insyaallah subuh kan ada syair nyatanya bala menanti tanya aduh-aduh iluahnya menyatakan hana urang tangin hana urang lewat datu kuliah mana-mana datu orang nah datu orang dia tanya mana kata kita nyok kadang tak yang kan dosa kita nyok kata pun membiarkan diri dalam dosa sama dengan menarik dengan cepat azab Allah nah azab Allah Ta'ala berarti kita nyok tahu ibadah orang semoga le urang yang kedengar dengan lifnya le urang yang kedengar dengan yang tak pegang-pegang lagi nyok kalung mentang pegang mandum sama pegang ji baca doa kunun adila le maghrib le insya le nuhu le adha baca kunun adila artinya dia tak termayang barakat terakhir dah baca kunun lagi biasa olehnya dah baca doa pula apa Allahumma subhanahu minal bala wal wabak wal fasya wal mungkar wal bak enan takun tajud olehnya dah baca istighfar hululu maki banjaram yang kata biar bala pangan pun dah puput temayang yang tak taubat Allah kalau dia maaf Allah kata ya Allah beli salah kamu ya Allah anak kamu tu hojali ni menyempit lagi nyawa waju umur dua bulan tu tak payah tak baju buat payah kurang baju lah eh tiba lah akhirnya tiba lah yang tu biar tadi dia terau sebab gara-garanya teman awak teka menolak gara-gara dia yang kita minta rezeki eh kerja mencari tadi yang nanti bahkan lebur tu waktu itu uli merampok yang nanti emang dibuang kau dicok belaga dicok makanan kau ilawan yang pergi tapi kerodoh saudara padahal syara masyara ya nyantuh nyan bala akhirnya juga ya sebuah sampai pagah tatu mentang na waktu ada misyawara nah itu nyok yang kata debut tak boleh isi farga nak kebiak kenal nak kebiak kedai nyok nak kerodoh dengan mentang yang kata kele kerodoh sekarang tau kaya iya pak kau kata baik bahan ketanggungan kata baik bahan ulung rumah tu nang pula bahan ulung nyok lepas boleh abut cara taubat paling mudah adalah dengan cara kita nyok tak ikuti ilmu agak na arahan dan tu ilmu tak merti diperawat dengan tak ikut yang nampakan ke ulung lain semoga yang tak pegah nyok yud kehibauan ke pribadi mereka nyok ke jenis yang malapangannya tak baca istighfar betul dari biaga tak baca telawun betul dari biaga dalam kedua Allah Ta'ala berkepi ujian yang jid rahmat baik ujian yang mengundang hati baik jid ujian yang mati pakai air nyok yang terkedi lagi nyok keadaan yang keras hukum mana mau tahu nyok kusasau ke dia kena penyakit MM lah pergi yang ke lebih parah lah nyok udah pilih rata-rata kubur terkalungi
Hai kawinyo karena punya kinyan to ngaleh juga nan. Kamu kategori taki-taki lain hai karena hati. Upat yang kubi buat karena tak kena lagi tengok na gojian ada yang Bismillah Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Karena Bismillah yang kuih-kuih yang yang berdering nak kud. Lebih-lebih, lihat subuh, lihat tar, lihat lu. Lalu, pun tak tarak tajak, kena tajak, kena tajak, tajak, tahu je. Tengah di tajak, tinggal di rawat. Mak jalan, lah banyak orang tajak, di rawat, mak jalan. Ila lokalan berkelam lomo ya, lomo tunggu di beli-beli. Pukul 12, berapa nak? Kalau banyak, kalau kita tajak di kedai jenis, kalau lembu jerah. Alah, anak burung, dia apa jelah. Anak muda doa, pilih dunia ini. Pakar lagi nyok, inilah hakikat bala dari Allah. Buda bala yang kubibut, gecabut kebebas. Gecabut kebebasan ya Allah. Tanyo dihantui oleh ketakutan dan masalah yang berkepanjangan. Taubat. Ada orang kata tak taubat. Mohon bahwa Allah. Begeri cara yang makala yang lebih mudah. Bak tak peselamat keluarga untuk diminta ilmu dengan ituri Allah. Ngak ben mengkaran di dunia dan akhirat. Ngak selamat hati mati dalam iman. Dan lingkatannya uruh kiamat begah tajak batu dua siratal mustah. Yang harapan semoga doa tanya harapan tanya diterima oleh Allah. Olehnya putra yang kailah daya lingkatannya begeri kemudahan ya Allah. Yang putra yang kaki hubur dan yang kata buat dan semayang sunat wiri-wiri telawat tak hubur peju-peju-peju. Dan di dalam persoalan di dalam kelebihan sembahyang yang kekubur di urung talih-talih awal yang kepegang bunuh abang malam nisbu syabat amat banyak kelebihannya, amat besar pahalanya dan cukup baik balasan daripada Allah. Manan yang kali dipegang oleh Hasan Basri, manan yang kali dipegang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kurangnya para wali-wali Allah dipegang apa kan riak jok faedah pribadi dalam lu anak jok faedah kebantu danyo untuk mendapatkan hidayah Allah. Nyo yang tak pegah nyo nasihat. Ketawa lo pegah, gedro lo. Nasihat itu akan menjadi obat bagi ulil yang sejahtera hatinya daripada sifat diri dengki dan lain sebagainya. Nasihat akan menjadi duri dan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang hatinya selalu berbuat maksiat. Karena danyo dina ulo pegah tu ada di hati. Nah, ulun ingat bidanya waktu ku ingat keluarga ada yang hai pakai dilihat di drone bagaimana pakai ni yang ada hai pakai ulun cara mak ya kalau cara mak tu ni gara-gara sakit hati tu padahal kan gua di goyu pakai dia ke sakit karena hati dihasut karena hati dengki tapi mun yang ulun gad hati tinggal ke Allah gak nyen hanan dosa hanan le dosa yang dikerjakan yang di ke bumi Allah waktena ulun ingat ibri nasehat niat ikatnya dengan ia mata diterima bahkan bersujud syukur kepada Allah. Allah nyaw arti yang lagi nyaw yang berle wakilnya udah peringat kita nyaw berdingat yang bawa kita nyaw nasalah dengan Allah beda salah udah peringat yang berarti kita nyaw arti kita nyaw hana selamat ni tak payah tak taubat nasuha hanya ono ide untuk nyaw wallah wallah wallah.